Pemirsa, akibat meningkatnya pasien demam berdarah dengue DBD, ruangan di Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Kota Cimahi penuh. Pihak rumah sakit melakukan aksi cepat tanggap dan pelayanan penuh untuk pasien dengan menyediakan posko atau ruang tambahan pasien. Meskipun pasien harus dirawat menggunakan fasilitas adanya seperti tidur di pelbed. Setiap harinya, pasien demam berdarah dengue terus mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat, Kota Cimahi untuk menjalani perawatan secara intensif. Akibatnya, ruangan rumah sakit tidak tersedia karena penuh. Namun, pihak rumah sakit melakukan aksi cepat tanggap dan langsung menangani pasien dengan membuka posko dan ruang tambahan, meskipun fasilitas adanya dengan menggunakan tempat tidur pelbed. Sedikitnya 30 kamar di ruang konvensional dan 60 fasilitas tidur di posko DBD atau ruang tambahan seadanya menggunakan velbed yang disiapkan petugas rumah sakit. Namun tidak mengurangi pelayanan dan penanganan medis bagi pasien demam berdarah agar pasien bisa tertangani dengan cepat dan tidak lagi jatuh korban jiwa. Sebelumnya, satu orang meninggal dunia dan kini di RSUD Cibabat terdapat dua orang mengalami kritis dan harus ditangani di ruang ICU. Belum terlalu banyak di sini, mungkin baru dua kali lipat ya. Kalau kita lihat di tempat lain kan ada sampai lima kali lipat, enam kali lipat, jadi kita masih dua kali lipat. Mudah-mudahan tidak lebih banyak lagi, karena kami menghimbau pada stakeholder yang lain adalah bagaimana memutus rantai. Ya. Memutus rantai kemudian memberikan pemahaman kepada pasien bahwa kami memudahkan akses dan mereka harus lebih sadar, lebih mau untuk menjangkau. Pihak rumah sakit juga menurunkan 14 orang tim medis selama 24 jam penuh untuk menangani pasien dengan baik. Hingga kini tercatat sebanyak 82 pasien masih dirawat yang didominasi oleh anak-anak. Di RSUD Cibabat, sebagian besar pasien berasal dari Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Bandung. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.